Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat, bersemangat dan sentiasa ceria. Jom kita belajar sains dengan cikgu. Nama cikgu, Cikgu Zuhaida. Cikgu mengajar di SK Sultan Hishamuddin Alam Shah. Pada pembelajaran kali ini, cikgu akan menerangkan topik sains tahun 5 yang bertajuk cahaya. Oh ya, sebelum itu cikgu nak pesan, jika boleh buku teks sains tahun 5 ada bersama kamu ya untuk dijadikan sebagai rujukan. Boleh kan? Baik. Di bawah tajuk cahaya, kita akan mempelajari 3 subtopik, iaitu pertama, cahaya bergerak lurus. Kedua, cahaya boleh dipantulkan. Dan ketiga, cahaya boleh dibiaskan. Kita akan mulakan pembelajaran kita dengan subtopik yang pertama dulu, iaitu cahaya bergerak lurus. Okey, dalam subtopik ini, murid-murid perlu mencapai 3 kriteria pembelajaran seperti berikut. Okey. Pertama, murid boleh menyatakan cahaya bergerak lurus dengan menjalankan aktiviti. Murid boleh menentukan faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang secara eksperimen. Dan murid boleh menentukan faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang secara eksperimen. Okey, sebelum cikgu terangkan lebih lanjut lagi, mari sama-sama kita teliti buku teks sains yang ada pada kamu itu. Cuba lihat gambar pada muka surat 86. Okey, di sini juga cikgu paparkan muka surat tersebut. Gambar di sini menunjukkan Mekwan dan Akma sedang membersihkan pondok dusun buah-buahan Datuk Akma. Pondok ini sudah tentu tempat menunggu durian gugur, kan? Wow, seronok kan aktiviti begini? Cikgu pun suka. Okey, cuba teliti dialog antara Mekwan dan Akma. Apa yang menghairankan si Mekwan dan Akma tu? Ya, mereka berasa hairan kerana cahaya yang menembusi lubang bumbung pondok tersebut kelihatan sangat lurus. Kamu rasa mengapa cahaya itu berkadaan lurus? Mengapa cahaya yang masuk melalui bumbung itu tidak bergerak ke kanan, ke kiri, ke sana, ke sini? Okey, lepas ini kita bersama-sama akan lihat video eksperimen yang cikgu sendiri telah lakukan di rumah bagi membuktikan bahawa cahaya bergerak secara lurus. Jom. Dalam eksperimen ini, cikgu hanya perlukan 3 keping CD, beberapa penyepit baju sebagai penegak CD, lampu suluh dan skrin putih. Cikgu susun 3 keping CD yang telah ditegakkan sehingga lubang pada ketiga-tiga CD ini adalah berbaris. Pastikan CD yang ketiga berdekatan dengan skrin putih. Kemudian, cikgu nyalakan lampu suluh ke arah lubang CD yang pertama. Kamu dapat lihat setumpuk cahaya lampu suluh di skrin putih itu. Dan tumpuk cahaya ini adalah dari sinaran cahaya lampu suluh yang melalui setiap lubang CD dalam keadaan garisan yang lurus. Setelah itu, cikgu cuba gerakkan sedikit CD yang kedua ke arah
makanan. Apa yang dapat kamu perhatikan? Ya, kamu tidak lagi dapat melihat tumpukan cahaya pada skrin putih. Ini kerana cahaya dari lampu solo telah terhalang oleh permukaan CD yang legap. Cahaya tidak dapat melalui lubang yang tidak berada dalam garisan yang lurus. Tumpukan cahaya dari lampu solo itu hanya dapat dilihat di skrin putih apabila ketiga-tiga lubang CD adalah sebaris. Jadi, dari eksperimen cikgu tadi, cahaya daripada lampu solo boleh dilihat di dinding putih itu apabila tiga lubang pada CD tersebut berada dalam barisan yang lurus. Akan tetapi, selepas itu, cahaya dari lampu solo tidak kelihatan pula di dinding kerana cahaya dihalang oleh CD yang dialih sedikit kedudukannya ke tepi. Betul? Okay, jadi, fahamlah kita mengapa cahaya yang melalui lubang bumbung pondok itu kelihatan lurus. Kita terus buat kesimpulan bahawa cahaya bergerak secara lurus. Baiklah murid-murid, kamu telah pun selesai menguasai kriteria pembelajaran yang pertama bagi subtopik cahaya bergerak lurus. Seterusnya murid-murid, mari kita mempelajari pula kriteria pembelajaran yang kedua, iaitu murid boleh menentukan faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang secara eksperimen. Kenapa gelap ni? Nasib baik cikgu ada lampu suluh ni. Kamu nampak tak cahayanya yang lurus? Wah, bayang-bayanglah. Kenapa bayang-bayang ni kejap-kejap saiznya kecil, kejap-kejap saiznya besar? Kamu rasa apa yang menyebabkan saiznya bayang-bayang ini berubah-ubah? Jom kita tengok video penyiasatan cikgu. Mari. Dalam eksperimen ini, cikgu hanya perlukan lampu suluh, sebuah mark yang legap dan skrin putih. Cikgu letakkan dengan susunan begini. Cikgu tetapkan kedudukan mark di situ. Cikgu hanya gerakkan cahaya lampu suluh. Baik murid-murid, kamu perhatikan pada keadaan saiz bayang-bayang di skrin putih. Bila cikgu dekatkan sumber cahaya ke arah mark, bayang-bayang menjadi besar. Bila cikgu jauhkan sumber cahaya jauh dari mark, bayang-bayang mark menjadi kecil. Sekarang cikgu tetapkan kedudukan sumber cahaya lampu suluh ini. Cikgu hanya gerakkan mark sahaja. Lihat apa yang terjadi kepada saiz bayang-bayang mark di skrin putih. Bila cikgu jauhkan mark dari sumber cahaya, iaitu mark menghampiri skrin putih, saiz bayang-bayang menjadi kecil. Bila cikgu dekatkan mark ke arah sumber cahaya, iaitu mark menjauhi skrin, saiz bayang-bayang menjadi besar. Jika murid teliti eksperimen yang cikgu lakukan tadi, terdiri dari dua jenis kaedah, iaitu kaedah yang pertama, cikgu mengubah jarak antara objek dengan skrin. Kaedah yang kedua, cikgu mengubah jarak antara objek dengan sumber cahaya. Sumber cahaya yang cikgu gunakan adalah lampu suluh. Apabila cikgu kurangkan jarak antara objek dengan sumber cahaya, iaitu lampu suluh tadi, saiz bayang-bayang menjadi bertambah. Manakala apabila cikgu tambahkan jarak antara objek dengan sumber cahaya, saiz bayang-bayang menjadi berkurang. Akan tetapi, lain pula yang terjadi apabila cikgu ubahkan jarak antara objek dengan dinding. Masih ingat lagi tadi? Kita dapati apabila jarak antara objek dengan skrin bertambah,
saiz bayang-bayang juga ikut bertambah. Manakala apabila jarak antara objek dengan skrin berkurang, ukuran saiz bayang-bayang ikut menjadi kurang juga. Adakah murid-murid dapat kenal pasti apakah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang? Ha, melalui eksperimen tadi, faktor yang boleh mempengaruhi saiz bayang-bayang adalah jarak antara objek dengan skrin dan jarak antara objek dengan sumber cahaya, iaitu lampu suluh. Kamu telah pun selesai menguasai kriteria pembelajaran yang kedua bagi subtopik cahaya bergerak lurus. Seterusnya, kita beralih kepada kriteria pembelajaran yang ketiga yang harus murid capai, iaitu murid boleh menentukan faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang melalui eksperimen. Kali ini, cikgu nak kamu lihat gambar aktiviti di dalam buku teks pada muka surat 89. Di situ kelihatan Akma dan Mekwan sedang menyuluh sebuah teko yang diletakkan di atas meja di dalam bilik yang gelap. Cuba kamu teliti betul-betul. Hasil bentuk bayang-bayang yang dihasilkan oleh kedua-dua murid perempuan ini adalah tidak sama. Mengapa terjadi begitu? Sedangkan ia adalah dari teko yang sama. Jom kita lihat video eksperimen cikgu. Dalam eksperimen yang ketiga ini, cikgu masih menggunakan bahan-bahan yang sama seperti eksperimen yang kedua tadi. Eksperimen ini mengkaji bagaimana kedudukan sumber cahaya dan orientasi objek mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Sekarang, cikgu ubah-ubahkan kedudukan lampu suluh. Kamu lihat bentuk bayang-bayang di skrin putih. Bayang-bayang di skrin putih berubah-ubah bentuknya. Adakala berbentuk mark, adakala berbentuk seperti kotak pula. Sekarang cikgu tetapkan kedudukan lampu suluh. Cikgu hanya ubah-ubahkan orientasi mark pula. Kamu lihat bayang-bayang tersebut di skrin. Lihat, seperti tadi, bentuk bayang-bayang juga berubah-ubah. Sama seperti tadi, adakala berbentuk mark, adakala berbentuk seperti kotak. Murid-murid, bagaimana dengan eksperimen dari cikgu tadi? Ha, terdapat dua jenis kaedah kan? Kaedah yang pertama, cikgu ubahkan kedudukan lampu suluh, dan kaedah yang kedua, cikgu ubahkan orientasi objek. Objek yang cikgu gunakan adalah sebuah mark putih yang legap. Ubah orientasi bermaksud cikgu ubah-ubahkan kedudukan mark itu. Oleh sebab itu, kamu lihat bayang-bayang mark yang terbentuk menjadi tidak sama. Dapatkah kamu membuat satu kesimpulan? Baik. Kesimpulan yang kita boleh buat ialah bentuk bayang-bayang boleh berubah dengan mengubah kedudukan sumber cahaya atau orientasi objek. Sumber cahaya itu maksudnya lampu suluh. Dengan kata lain, faktor yang menyebabkan bentuk bayang-bayang itu berubah-ubah adalah disebabkan kedudukan sumber cahaya dan juga orientasi objek tadi. Syabas murid-murid, kamu telah pun selesai mencapai ketiga-tiga kriteria pembelajaran di bawah subtopik cahaya bergerak lurus. Cikgu harap kamu boleh memahami apa yang kita telah pelajari tadi. Baik, sekarang kita mula
mempelajari subtopik yang seterusnya, iaitu cahaya boleh dipantulkan. Di bawah subtopik ini, kamu harus mencapai 3 kriteria pembelajaran. Pertama, kamu boleh menyatakan cahaya boleh dipantulkan dengan menjalankan aktiviti. Kedua, kamu boleh memerihalkan kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian. Ketiga, kamu boleh melukis gambar rajah sinar menunjukkan pantulan cahaya pada permukaan cermin. Cikgu ada benda. Mari kita tengok. Benda apa yang ada pada cikgu ni? Cikgu tahu sangat kalau kamu selalu minta izin pada cikgu untuk ke tandas sebab nak tengok cermin, betul tak? Nak betulkan tudunglah, nak betulkan rambutlah, nak tengok jerawat itulah. Tapi kamu ada terfikir tak kenapa kita boleh lihat image di dalam cermin? Jom kita teliti gambar yang terdapat dalam buku teks kamu. Bagaimana cahaya dipantulkan, murid-murid? Dari gambar ini, fenomena yang dikenali sebagai pantulan cahaya ini ibarat seperti bola yang dilantun ke lantai kemudian melantun balik dari lantai. Cahaya boleh melantun balik apabila mengena satu permukaan seperti cermin. Oleh itu, kamu boleh menyatakan bahawa fenomena pantulan cahaya berlaku apabila sinaran cahaya mengena pada permukaan objek dan dilantun dari permukaan itu. Dan kamu harus tahu permukaan objek tersebut haruslah licin dan berkilat seperti cermin yang cikgu pegang ini. Baik. Tahniah, kamu selesai mencapai kriteria pembelajaran yang pertama di bawah topik pantulan cahaya. Mari kita pelajari pula kriteria pembelajaran yang kedua, iaitu kamu boleh memerihalkan kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian. Cuba kamu sebutkan satu contoh kegunaan pantulan cahaya yang paling senang. Apa lagi? Lihat muka sendiri pada cerminlah. Selain dari kegunaan cermin untuk melihat wajah, terdapat pelbagai lagi contoh dalam kehidupan harian yang menggunakan fenomena pantulan cahaya. Antaranya adalah cermin pergigian yang digunakan oleh doktor gigi untuk memeriksa keadaan gigi yang rosak. Seterusnya, cermin sisi kereta di mana pemandu boleh melihat kenderaan lain yang menghampiri dari belakang atau dari sisi. Selain dari itu, cermin pemantul yang diletakkan di selekoh tajam bagi mengelakkan berlakunya kemalangan. Sangat banyak kan kegunaan pantulan cahaya ni? Kamu fikirkan lagi contoh-contoh yang berkaitan dengan fenomena pantulan cahaya ini? Banyak sebenarnya contoh yang berada di sekeliling kamu. Jom kita uji minda kita sikit. Sikit je, tak banyak. Satu saja. Soalan yang seperti soalan kebat juga. Apakah nama alat yang mempunyai ciri pantulan cahaya yang digunapakai oleh tentera marin di dalam kapal selam? Apa dia?
mikroskop? Awak ni pakai hentam je kan? Itu alat yang berada di dalam makmal untuk melihat mikroorganisma yang kecil, bukanlah? Jawapan yang sebenar adalah periskop. Ni, alat ini digunakan oleh tentera marin di dalam kapal selam untuk melihat persekitaran di permukaan laut. Okey, jom kita teruslah tengok video penyiasatan ini. Lepas tu kita bincang sama-sama. Dalam eksperimen yang ketiga ini, cikgu masih menggunakan bahan-bahan yang sama seperti eksperimen yang kedua tadi. Eksperimen ini mengkaji bagaimana kedudukan sumber cahaya dan orientasi objek mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Sekarang, cikgu ubah-ubahkan kedudukan lampu suluh. Kamu lihat bentuk bayang-bayang di skrin putih. Bayang-bayang di skrin putih berubah-ubah bentuknya. Adakala berbentuk mark, adakala berbentuk seperti kotak pula. Sekarang cikgu tetapkan kedudukan lampu suluh. Cikgu hanya ubah-ubahkan orientasi mark pula. Kamu lihat bayang-bayang tersebut di skrin? Lihat, seperti tadi, bentuk bayang-bayang juga berubah-ubah. Sama seperti tadi, adakala berbentuk mark, adakala berbentuk seperti kotak. Baik, murid-murid. Melalui video penyiasatan tadi, kamu akan dapat lihat gambar rajah seperti ini. Sinar tuju dan sinar pantulan akan kelihatan lebih jelas jika permukaan tersebut licin dan berkilat. Contoh terbaik, permukaan cermin. Uji kaji ini berpandukan kepada buku teks kamu sahaja, iaitu pada muka surat 91, dan kamu boleh melakukannya di rumah. Setelah memperolehi keputusan, cikgu harap kamu boleh melukis sendiri gambar rajah, sinar tuju dan sinar pantulan. Dengan ini, kamu akan mudah faham. Lihat gambar sebahagian dari video eksperimen cikgu tadi. Ini adalah hasil daripada penyiasatan yang cikgu telah buat. Tidak begitu jelas sangat kan? Tapi kalau kamu lihat dengan teliti, apabila orientasi cermin itu diubah seperti gambar sebelah, maka kamu akan dapat lihat ada dua jenis orientasi cahaya pantulan yang terhasil, iaitu sesebelah menghala ke sebelah kanan dan satu lagi menghala ke sebelah kiri. Baiklah murid-murid, tiba masa kita uji minda. Apakah syarat ciri permukaan jika kita mahu menghasilkan sinaran pantulan yang jelas dan selari? Baiklah, syarat ciri permukaan yang sesuai untuk melihat pantulan yang jelas dan selari adalah licin, berkilat seperti permukaan cermin. Bagus bagi siapa yang menjawab dengan betul. Okey, maka selesailah sudah kita mempelajari ketiga-tiga kriteria pembelajaran di bawah tajuk cahaya boleh dipantulkan. Cikgu harap kamu boleh faham dan jelas dengan apa yang kita dah tonton sebentar tadi. Baik, tanpa kita melengahkan masa, kita terus pergi ke subtopik yang seterusnya yang masih berkaitan dengan cahaya, iaitu cahaya boleh dibiaskan. Kriteria pembelajaran yang perlu murid capai iaitu murid boleh menyatakan cahaya dibiaskan. Cuba awak rujuk buku teks pada muka surat 95. Di situ dinyatakan bahawa cahaya dibiaskan apabila
cahaya bergerak dari satu medium ataupun kawasan ke satu medium yang lain. Kejadian ini dipanggil sebagai biasan cahaya. Cikgu harap kamu semua boleh faham dan jelas tentang biasan cahaya. Cikgu nak tunjukkan kamu satu benda. Nak tengok tak? Okey. Kamu nampak tak pensel kelihatan bengkok di dalam air? Eh, bukankah pensel ini sebenarnya memang lurus? Kenapa pula dia boleh bengkok begini? Kenapa agaknya ya? Eksperimen yang keempat menyiasat tentang pembiasan cahaya. Dalam eksperimen ini, cikgu hanya perlukan lampu suluh, mak jernih yang berisi air kosong, pen penanda dan skrin putih. Baiklah, cikgu suluhkan cahaya pada skrin putih. Cikgu terus tandakan tumpukan cahaya pada skrin tersebut. Ini bermakna cahaya dari lampu suluh melalui medium udara untuk sampai ke skrin putih. Kemudian, cikgu letakkan mak jernih yang berisi air di antara lampu suluh dan skrin. Kamu lihat tumpukan cahaya tersebut? Kedudukan tumpukan cahaya telah bergerak sedikit dari tandaan bulatan ini. Bermakna cahaya telah dibiaskan dari medium udara ke medium air. Oleh yang demikian, kita boleh buat kenyataan bahawa fenomena ini terjadi kerana cahaya telah dibiaskan. Cuba awak rujuk buku teks pada muka surat 95. Di situ dinyatakan bahawa cahaya dibiaskan apabila cahaya bergerak dari satu medium ataupun kawasan ke satu medium yang lain. Kejadian ini dipanggil sebagai biasan cahaya. Cikgu harap kamu semua boleh faham dan jelas tentang biasan cahaya. Maka berakhirlah sudah pembelajaran kita hari ini untuk topik cahaya tahun 5. Cikgu harap kamu telah pun faham dengan jelas dan boleh menguasai semua kriteria pembelajaran di bawah tajuk cahaya. Jangan lupa, selepas ini kamu harus dapatkan sebanyak mungkin latihan-latihan soalan bagi mengukuhkan lagi kefahaman kamu terhadap topik. Doa cikgu, moga kamu akan sentiasa tidak ketinggalan dalam pelajaran walau di mana saja kamu berada dan berada di dalam keadaan sihat. Itu saja. Sekian, sehingga kita berjumpa lagi. Salam ceria dari cikgu. Bye.